Sejak tahun lalu, kemeluk rumah tangga pelawak Syuk Sahar dan isterinya Rosa Sarah menjadi bala dan ramai tertanya-tanya mengenai status hubungan mereka. Memetik Isro Gempak, Sarah berkata mereka masih dalam fasa perbincangan dan hanya bertemu atas urusan keluarga sahaja. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Saya dan Syuk kami masih dalam perbincangan oleh kedua-dua pihak, jadi saya tak boleh nak ulas lanjut. Namun yang pasti kami akan cari jalan yang terbaik untuk kami berdua. Anak-anak kerap sahaja berjumpa ayah mereka, cuma saya yang jarang sangat berjumpa. Kali terakhir saya berjumpa dengan dia 7 atau 8 bulan yang lalu. Selain itu berkenaan urusan anak-anak, kami akan berhubung melalui WhatsApp sahaja. Anak-anak memang selalu tanya pasal ayah dia dekat mana. Macam sekarang Syuk bekerja di Penang, tapi setiap kali dia datang ke Kuala Lumpur pasti dia akan berjumpa anak-anak katanya. Diminta mengulas mengenai rumah mereka bernilai RM1.2 juta yang telah dijual oleh Syuk, Sarah akui terkilan kerana tidak dimaklumkan mengenai penjualan rumah berkenaan. Sejujurnya berkenaan rumah itu saya tidak tahu apa-apa dan tak berani untuk memberi komen. Sebabnya sejak tahun lalu selepas saya keluar dari rumah itu, saya langsung tidak pernah kembali semula ke rumah itu. Perasaan ini sangat sedih katanya. Dalam pada itu Sarah berkata semenjak keluar dari rumah itu, dia tidak lagi kembali kerana tidak sanggup. Apatah lagi banyak kenangan bersama anak-anak.